sikit-sikit left group. Dia buat hati fragile, hati tisu, ya. Sikit-sikit saja, hati yang tidak tenang ni mudah menyakitkan hati orang dan mudah disakiti. Itu tanda hati kita tidak tenang, mudah sangat fragile, orang kata apa, terlalu rapuh, iaitu satu. Tetapi biarlah saya datangkan bukti-bukti, apa, justifikasi, supaya kita nampak betul di sudut faktanya bahawa semakin kurang ketenangan dalam kehidupan manusia, ya. Bukti orang yang mengalami depression, anxiety, ya, stress, kemurungan semakin bertambah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berusaha lagi dimulakan Tuan Imam kita selaku pengurus majlis Tuan Haji Mawardi, seterusnya kepada seluruh barisan pengurusan dan takbiran Surau Ar-Raudah, sahabat kita daripada Jemaah Tabligh, seterusnya kepada ibu-ibu, bapa-bapa dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia-Nya, hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu Wa Taala telah melunakkan hati kita. Maka dengan kelunakan hati itu, ringan kaki kita melangkah ke surau ini. Sungguhnya jarak antara rumah kita ataupun kediaman kita dengan surau ini bukan ditentukan oleh jarak kaki kita, tapi ditentukan oleh jarak hati kita dengan Allah. Sekiranya hati kita dekat, walaupun jauh kita dapat datang. Tetapi sekiranya hati kita jauh daripada Allah, walaupun rumah kita, kediaman kita berhampiran, kita tidak dapat datang. Semua je dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menentukan bukan dengan kebetulan, kerana tidak ada yang kebetulan di sisi Allah. Apa saja yang Allah tentukan, kita berada di sini, di malam ini, dalam majlis ini, semuanya ada tujuan. Apakah tujuan Allah mengimpunkan kita di dalam majlis ilmu ini? Tidak lain, tidak bukan, apabila kita berada di taman syurga ini, Allah akan janjikan ketenangan ataupun saadah, ataupun yang dikatakan mutmainnah. Ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita ketenangan, maka itulah harta yang paling berharga dalam kehidupan ini. Subhanallah, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ya, ketenangan sangat mahal harganya. Ya. Sebab itu apabila dikatakan bila duduk di dalam majlis ilmu, kita akan dapat ketenangan. Kenapa? Kerana ilmu adalah jalan menuju iman. Iman adalah jalan menuju aman. Bila kita ada ilmu, insya-Allah kita ada dapat menambah iman dan amal kita. Bila kita dapat menambah iman dan amal kita, itu yang dikatakan aman ataupun tenang. Root word dia sama saja, ya, yeah? Iman dan aman. Kiranya kita dapat ilmu, kita dapat iman, dan dapat iman, insya-Allah kita dapat aman. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, bukan ramai orang yang dapat ketenangan di dunia ini. Qalilum min ibadiyash syakur, sedikit saja orang yang syukur. Ya, sebab itu, ya, kesyukuran sangat dekat dengan ketenangan. Sebab tu jangan tunggu kita tenang baru nak syukur, tapi kita kena syukur dulu baru tenang. Dan orang yang syukur qalil, sedikit, tak ramai. Ya, kita boleh lihat dua sudut pandangan. Bukti menunjukkan bahawa ketenangan semakin gersang dalam kehidupan manusia. Pertama, bukti mata kasar saja, jelas kita tengok dengan selayang pandang, ya, secara orang kata secara pandangan biasa saja. Kita tengok sekarang ni pelbagai, ya, masalah berlaku dalam kehidupan, tanda-tanda akhir zaman ni, ya, kita tengok peperangan berlaku, ya, kita tengok persengketaan, perselisihan di mana saja. Itu petunjuk bahawa hati tak tenang. Kadang-kadang bukan kita jumpa dalam skala yang besar, dalam skala yang kecil pun, ya, kita ada Facebook sekarang ni, kita ada WhatsApp, ya, sikit-sikit left group. Dia buat hati fragile, hati tisu, ya. Sikit-sikit saja, hati yang tidak tenang ni mudah menyakitkan hati orang dan mudah disakiti.
Itu tanda hati kita tidak tenang, mudah sangat, fragile, orang kata apa, terlalu rapuh, iaitu satu. Tetapi biarlah saya datangkan bukti-bukti, apa, justifikasi, supaya kita nampak betul di sudut faktanya bahawa semakin kurang ketenangan dalam kehidupan manusia. Ya. Bukti orang yang mengalami depression, anxiety, ya, stress, kemurungan semakin bertambah. Pada 2011 hingga 2015, ya, ya, Kementerian Pelajaran waktu itu mendedahkan bahawa di kalangan para remaja, 5 orang seorang daripadanya mengalami tekanan mental ataupun tidak sihat dari segi kesihatan mental. Jadi ini menggurunkan kita. Kerana remaja, orang yang belum banyak komitmen lagi. Dia tak ada isteri, dia tak ada suami, dia tak ada anak-anak, belum ada lagi masalah. Tapi itu pun dah menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Ini membimbangkan. Pada 2016 contohnya, dibuat kajian di kalangan orang dewasa. Ya, kalau kita lihat, 1 daripada 3 orang mengalami masalah mental. Masalah mental ni bukan kita kata gila, bukan. Yang itu dah ekstrim lah. Tetapi yang dikatakan tekanan jiwa, stres yang keterlaluan, anxiety, kata emptiness, kosong, rasa tak tahu nak buat apa dalam kehidupan ni, boring yang keterlaluan, ya dan sebagainya, ini sudah juga semakin meningkat. Sebab tu Dr. Ruzita Jamaluddin, ya, seorang ketua bahagian sekretari di universiti di Hospital Perlis, mendedahkan pada tahun 2020, ya, tahun ini, ya, ya, penyakit mental akan menjadi, bilangan orang yang mengalami penyakit mental akan menduduki tempat kedua selepas pesakit jantung. Dan UNESCO mendedahkan bahawa pada 2030 nanti, pembunuh utama dunia bukan kencing manis, ya, bukan diabetes, bukan lemah jantung dan sebagainya, tetapi pembunuh utama dunia ialah penyakit mental. Jadi ini yang kita kena bincangkan, kenapa bila kita kata penyakit mental, ya, memang ada yang bersangkutan dengan baka, ya, tetapi kebanyakannya ialah faktor-faktor yang datang daripada luar, tak mampu ditangani oleh jiwa dan hati manusia, ya, masalah hardware dan juga masalah softwarenya, insyaAllah. Baik, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, itu akibat di dunia. Mari kita lihat akibat di akhirat. Kalau hati kita tidak tenang di dunia ni, macam mana akibatnya, ya, di akhirat nanti. Subhanallah, kita dapat pandangan-pandangan orang yang ada muka syafah, orang yang ada pandangan mata hati basirah, ya, ulama-ulama kita, orang-orang alim kita mendedahkan bahawa, ya, di dunia ini ada syurga. Sekali lagi saya tegaskan, di dunia ini ada syurga. Syurga itu dipanggil al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Ya, syurga yang disegerakan itu apa? Al-jannatul ajilah itu apa dia? Mereka menegaskan lagi, al-jannatul ajilah itu ialah qalbun salim, hati yang sejahtera. Ya, yang mana, ya, mesti kita dapat hati yang sejahtera di dunia ini. Sebab apa? Mereka menegaskan lagi bahawa siapa yang tidak mendapat qalbun salim, siapa yang tidak dapat syurga di dunia ini, mereka tidak akan dapat syurga di hari akhirat nanti. Jadi indikator, petunjuk untuk kita mendapat syurga di akhirat, kita dapat syurga yang disegerakan di dunia. Artinya hati kita tenang. Kalau hati kita tenang di dunia, ya, itu satu petunjuk yang kita akan dapat ketenangan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Hati yang tenang ni apa? Hati yang kuat tauhidnya dengan Allah. Hati yang sabar dengan ujian Allah. Hati yang redha dengan ketentuan Allah. Hati yang kana'ah dengan pemberian Allah. Hati yang kurang dan terkawal sifat-sifat mazmumah. Ini yang dikatakan qalbun salim. Subhanallah, inilah yang dikatakan perjuangan kita yang mesti kita dapat. Tidak dapat, tidak, mesti dapat. Ya, bukan ini sunat, bukan. Ini wajib. Mendapat qalbun salim ni wajib. Kerana kalau kita tidak dapat qalbun salim, hati kita kacau bilau, haru biru dan sebagainya, subhanallah, ya, artinya ini bahaya. Ini bahaya. Penderitaan kita bukan sahaja berakhir dengan kematian, tapi akan bersambung selepas kematian. Mati bukan pengakhiran. Mati bukan pengakhiran. Mati adalah satu permulaan kepada satu kehidupan yang tak mati-mati lagi. Jadi artinya kalau kita derita di dunia, derita itu akan membawa ke alam kubur, derita itu akan bersambung ke alam mahsyar, dan kemudian derita itu akan sambung ke alam neraka. Artinya mari kita bersyukur
Hari ini kita masih ada nyawa lagi. Artinya modal kita untuk mendapat qalbun salim masih ada. Masih ada. Artinya ya, sebelum saat kematian kita, katalah kematian kita sudah ditentukan esok. Sebelum datangnya esok, hari ini mesti dapat qalbun salim. Walaupun sedetik. Ya, kalau tak dapat, artinya kita akan bersambung di dunia dan juga di akhirat. Apa dia? Apa dia bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menilai qalbun salim ni ada dua bukti. Pertama di sudut Al-Quran. Ya, yauma la yanfa'ul malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari yang mana tidak berguna anak pinak kita. Ya, harta benda kita. Ya, semuanya tak berguna walaupun kita sayang isteri kita, walaupun kita sayang suami kita, ya, walaupun kita sayang anak-anak dan cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, tetapi di padang mahsyar kita akan mendakwa dakwi berlaku di padang mahsyar. Artinya di padang mahsyar nanti yang dinilai oleh Allah siapa yang bawa berjumpa dengan Allah qalbun salim, hati yang sejahtera. Ini selaras dengan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa lahir kamu. Ya, Allah tidak melihat rupa lahir kita, yang kita cermin, yang kita belik, yang kita solek, yang kita nak cantik di depan cermin itu bakal makanan cacing. Ya, orang hari ini berlumba-lumba untuk jadi cantik, ya. Sanggup matilah kadang-kadang, ya, melakukan pembedahan ini, pembedahan itu, ya, dan sebagainya. Tetapi Allah tak nilai. Bila dalam kubur semuanya akan kembali kepada tanah. Tetapi apa yang terus dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah hati dan amalan kamu. Hati inilah yang kita nak bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kenapa manusia tak tenang? Ini tajuk kita pada malam ini. Kenapa manusia? Sebab kalau kita sudah jumpa kenapa, baru kita boleh menjawab soal bagaimana. Bila ada why, baru ada how. Betul, ya? Yeah? Kalau kita tak tahu, ya? Yeah? Kalau kita tidak tahu, kita tak akan cari jalan untuk jumpa. Justifikasinya kenapa manusia? Kerana manusia lebih utamakan kesenangan berbanding ketenangan. Itu cabaran manusia. Itu masalah manusia. Manusia ni keliru, ya? Yeah? Antara ketenangan, kesenangan dan juga keseronokan. Sekali lagi saya tegaskan, ya? Yeah? Manusia keliru. Ya, terkapa-kapa dan teraba-raba untuk mencari erti apa dia ketenangan, apa dia kesenangan, apa dia keseronokan. Ya, ketenangan, ya, pertama saya nak katakan ketenangan itu pada hati. Hati yang dijelaskan oleh Tuan Imam tadi, hati yang ada iman dan juga zikir kepada Allah, itu ketenangan kita dengan Allah. Manakala kegembiraan, gembira ataupun kesenangan itu kita dengan manusia, kita dengan manusia. Itu nama kesenangan. Kita dengan manusia. Lama tak jumpa kawan. Yang satu sekolah dulu kita jumpa, kita berbual. Senang. Lama tak jumpa isteri, berpisah. Contoh kerana tugasan. Jumpa balik, balik. Yeah? Jumpa isteri balik. Seronok berbual. Jumpa suami balik. Jumpa cucu yang dah lama hari cuti sekolah kita jumpa. Oh, itu namanya kesenangan. Kita dengan manusia. Ketenangan kita dengan Allah. Manakala keseronokan pula ialah kita dengan benda-benda mati. Ya, yeah? Kita boleh tengok misal kata benda-benda yang bentuk yang tidak bernyawa, ya, yeah? Yang kita lihat contoh bila kita dalam keadaan yang sangat panas sekarang, contoh kita dapat minum aiskrim, sedap rasa, itu seronok nama dia. Ya, yeah? Kita pergi tempat tengok rumah yang lapang cantik ukirannya, itu yang dikatakan keseronokan. Jadi subhanallah, kenapa manusia tidak dapat ketenangan? Kerana manusia keliru antara ketenangan, kesenangan dan keseronokan. Keseronokan dirasakan ketenangan. Kesenangan dirasakan ketenangan. Akhirnya manusia memburu sesuatu yang, minta maaf ya, yang tidak kekal. Dia hanya bersifat sementara saja. Kalau kita memburu ketenangan, insyaAllah kesenangan akan dapat. Kalau kita memburu ketenangan, insyaAllah keseronokan kita akan dapat. Sebab itu ada orang yang tenang jiwanya dengan perkara-perkara yang kecil saja. Ya? Ada orang yang tenang jiwanya dengan nikmat-nikmat yang kecil saja. Okay? Dia rasa tak nampak nikmat tetapi dia lihat pemberi nikmat. Dia rasa tenang sebab dia bukan lihat nikmat tetapi dia dekat dengan Allah. Okay? Ada orang yang diuji tapi dia tenang. Kenapa? Dia tidak lihat ujian tetapi dia lihat pemberi ujian. Artinya dia tidak kepada situasi dan kondisi. Bukan.
Ya, tetapi yang dilihat ialah di sebalik yang tersirat itu. Sebab tu dia hati dia tenang. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sebab itu ditegaskan. Kualiti jiwa kita lebih penting daripada kuantiti harta kita. Ya, quality of our heart, kualiti jiwa kita lebih penting daripada quantity of our material. Betul. Tetapi hari ini orang berlumba-lumba bercakap tentang macam mana nak kaya, macam mana kita nak dapat membesarkan. Tidak salah. Bukan kita, Islam tidak anti kekayaan, tapi tujuan kaya lebih penting daripada nak jadi kaya. Tujuan nak jadi kaya tu apa dia? Ya. Jangan kita diajar sekarang ni oleh dunia dan media masa ataupun oleh orang-orang supaya kita dapat memanjat tangga, ya, bangunan dengan cepat, dengan cekap. Bila kita panjat dah sampai ke puncak, baru tahu kita berada di bangunan yang salah. Bukan itu bangunannya. Subhanallah, ya. Jadi itu kena lihat. Sebab itu, ya, kualiti jiwa kita dengan kuantiti harta kita. Memang ramai orang yang ada, asalkan halalan dan taiban tak apa, rumah besar tak salah, ya, simpanan yang banyak tak salah, ya, harta tak salah, ya. Tetapi jangan sampai kualiti jiwa kita terpinggir kerana kita memburu kuantiti harta. Akhirnya kesenangan bertambah tetapi ketenangan berkurangan. Ini yang kita tidak mahu dalam hidup ini, ya. Ini salah satu, ya. Akhirnya sampai ke satu kesimpulan, manusia beranggapan, ramai manusia, majoriti manusia merasakan senang itu adalah tenang. Senang itu adalah tenang, ya. Kalau rumah saya lapang, hati saya lapang. Tak semestinya. Kalau harta saya tambah, insya-Allah saya akan lebih aman, lebih harmoni. Tidak, ya. Kerana dengar, ya, senang tidak sinonim dengan tenang. Senang tidak seiring dengan tenang. Ada orang yang tenang, kurang senang. Tetapi ada orang yang senang, tetapi tidak ada ketenangan. Sebab itu selalu diungkapkan ungkapan-ungkapan oleh ahli yang bijaksana. Ini saya ulang saja. Falsafah-falsafah yang boleh kita gunakan dalam kehidupan tak salah. Bukan hadis, bukan Quran, tetapi pengalaman. Apa guna rumah yang lapang jika hati sempit? Dengan wang kita boleh membeli makanan yang lazat, tetapi wang tidak boleh membeli selera, betul? Kadang-kadang kita ada makanan yang lazat, tapi kita tak lalu makan. Ya, kerana apa? Kita tak lalu makan kerana hati resah, hati gelisah. Ya, orang kata. Ya. Kemudian wang boleh membeli tilam yang empuk, tetapi tidak boleh membeli tidur yang lena, betul? Kita punya tilam apa, waterbed? Begitulah, ya. Tengok tebal, empuk, orang kata. Seorang hartawan jalan dengan driver dia. Driver dia pergi hotel murah sebelah, dia hotel 5 bintang. Driver dah tidur, dia belum tidur-tidur lagi. Turut dengan tu. Kenapa? Ya? Sebab itu diajar. Di dalam kita adab tidur ialah, pertama, kita baca doa tidur. Allahumma bismika amutu ahya. Satu. Yang kedua, kita baca 4 kul. Lepas tu apa? Antara sunnah sebelum tidur, maafkan kesalahan orang. Maafkan. Maafkan pasangan kita di sebelah. Maafkan kesalahan anak-anak kita. Maafkan kejiranan kita, maafkan rakan kerja kita, rakan seniaga kita. Tentu ada kesalahan, kesilapan selagi kita bergaul dengan manusia, bukan dengan malaikat, betul? Jadi untuk kita difrak balik fail, untuk semua ini, waktu nak tidur, kita maafkan. Kerana bila kita maafkan, kemarahan kita akan lega. Dengar, ya, api kemarahan kita lebih membakar diri kita sendiri berbanding orang yang kita marahkan. Sebab tu apabila kita maafkan, mudah tidur, betul? Antara mudah tidur lagi ialah di dalam majlis ilmu. Taman syurga memang tenang. Mudah tidur, ya? Sebab tu kata, susah. Kalau malam-malam susah betul nak tidur, Ustaz. Yeah. Tapi dalam majlis ilmu kejap aja sebab ada ketenangan, ya? Yeah? InsyaAllah. Baik, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, itu hujah akli. Dia ada dua, hujah akli dengan hujah naqli. Hujah akli ialah pengalaman-pengalaman akal kita. Allah beri kita akal. Akal ni min nurillah, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriman kepada Allah. Afala tatafakkarun, afala yaqilun. Sebab akal ni boleh, dengan akal insya-Allah bila diisi ilmu, ya, insya-Allah kita boleh melihat kebenaran, betul. Tetapi ada hujah yang kedua, hujah naqli. Tengok di dalam Al-Quran, ya, 1/3 je isi Al-Quran ialah hukum hakam. 1/3 je.
2/3 lagi ialah tentang tentang kisah sejarah, tentang bukti-bukti saintifik dan sebagainya. Betul ya? Tentang alam, penciptaan alam dan sebagainya. Subhanallah. Al-Quran memaparkan bagaimana orang yang mempunyai kesenangan kerana mereka ada kuasa, harta dan rupa tetapi tidak tenang. Al-Quran ceritakan tentang Namrud. Al-Quran ceritakan tentang Fir'aun. Al-Quran ceritakan tentang Qarun. Al-Quran tentang ceritakan tentang isteri kepada Abu Lahab. Isteri kepada Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini ratu cantik, orang yang ada rupa. Ya? Yeah? Kemana mereka semua? Ya? Yeah? Kita tengok apa yang terjadi kepada Fir'aun dan Namrud yang ada kuasa. Apa yang terjadi kepada Qarun yang ada harta. Apa yang terjadi kepada Ummu Jamil yang ada rupa. Harta, kuasa dan rupa tidak bawa kepada ketenangan. Bila disebut tentang ikon-ikon ini, ikon-ikon ini disebut oleh Al-Quran kerana sifat-sifatnya akan terus ada sepanjang zaman. Bukan cerita Fir'aun itu saja, tetapi karakteristik ataupun karakter bagi orang-orang itu, bagi figur-figur itu akan hidup sampai sepanjang zaman. Ada orang yang ikut Fir'aun, ada orang yang ikut Namrud, ada orang yang ikut Qarun dan ada orang yang ikut Ummu Jamil. Hari ini kalau kita tengok media masa, apa yang kita lihat dalam media elektronik, apa yang kita lihat dalam media cetak dan sebagainya, orang cuba gambarkan, orang kata lifestyle of rich and famous. Rich and famous. Mereka ada istana, mereka ada, tetapi subhanallah semua itu bawa ke mana? Yeah. Ini kita lihat. Sebab itu subhanallah, mari kita tengok realiti hari ini. Yeah. Realiti hari ini kalau kenal itu yang nomor yang sebelah kanan tu, yeah, Chester Bennington, yang seorang tu ialah Robin Williams. Yeah. Mereka ini ialah orang-orang yang berada sudah di puncak kejayaan. Penyanyi utama Linkin Park, yeah, Chester Bennington ni, oh ikon. Yeah. Dia punya harta bilion, 70 juta album tu senang je jual di seluruh dunia. Tetapi akhirnya apa yang terjadi kepada Chester Bennington? Bunuh diri. Apa terjadi kepada Robin Williams? Robin Williams ini ialah orang yang pelakon yang dapat menghiburkan orang lain. The Midnight Museum, dia cita-cita dia cita-cita komedi. Tetapi akhirnya dia menghiburkan orang lain tetapi jiwanya tidak terhibur. Kita boleh senaraikan lagi banyak deretan-deretan. Whitney Houston, apa yang terjadi kepada bintang K-pop, apa yang terjadi, apa yang pelakon utama kepada Joker, apa yang sebagainya, semuanya bunuh diri. Dan kita lihat satu ikon yang terkenal dulunya, yang package dia lengkap semua. Allah jadikan satu-satu kejadian di dunia ini, walaupun kepada orang kafir, walaupun ditulis dengan dalam majalah-majalah bukan Al-Quran, tetapi itu ada pengajaran di sebaliknya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi manusia melalui tiga cara. Ya, pertama melalui ayat Al-Quran, ayat makruah. Yang kedua melalui ayat kauniyah ataupun ayat manzurah, iaitu penciptaan alam ini. Ya, penciptaan alam ni, langit dan bumi, pergantian antara siang dan malam, semuanya gunung ganang ni, semualah ayatil ulil albab. Allah sedang berkomunikasi kepada manusia. Ya, semua ini tersusun, tentu ada yang menyusun. Semua ini teratur, tentu ada yang mengatur. Itu komunikasi Allah. Bila kita melihat alam, alam itu artinya bukti. Ya, bukti tandanya ada Allah. Yang ketiga, Allah berkomunikasi dengan manusia melalui ayamullah. Ayamullah ni ialah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Sama ada yang menimpa orang Islam sendiri ataupun yang menimpa bukan Islam ataupun tokoh-tokoh besar dunia yang menjadi, yang kata center of attraction, menjadi fokus kepada dunia, terjadi kepada dia. Dan kesannya nanti impaknya orang akan lain. Apa yang terjadi pada Lady Diana? Lady Diana lengkap semua package dia. Dia ada rupa, dia ada harta, dia ada popular, dia ada segala-galanya. Tetapi apa jadi pada Lady Diana? Mati dalam tragedi, terowong di Paris dalam keadaan mencari cinta sejati daripada seorang lelaki. Candle in the wind, orang kata. Yeah, satu tragedi kepada dia. Menunjukkan bahawa tak jumpa kebahagiaan. Walaupun ada rupa, walaupun ada harta, walaupun ada nama dan segala-galanya. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kelemahan manusia hari ini, walaupun sudah dipaparkan di hadapan mata, ya, kadang-kadang untuk memahami agama ni tak susah. Tak susah. Tetapi untuk menjadi orang beragama yang payah. Imam Ghazali ditegaskan apa? Agama ni mudah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang larang. Itu saja. Agama ni kita tengok, ya, term of reference dia senang. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang.
Dari segi ilmunya mudah, tetapi untuk mempraktiknya perlu mujahadah, sebab apa yang Allah suruh tidak disukai oleh nafsu. Apa yang Allah larang kita suka pula. Sebab itu ada mujahadah. Betul ya? Sepatutnya tak susah. Contoh ya. Halaman rumah kita ya, kita biarkan halaman rumah kita. Biarkan aja begitu. Agak-agak tumbuh keledek ke tumbuh lalang? Takkan tumbuh keledek punya. Kalau biar aja depan rumah kita tumbuh keledek mudah ya. Ya. Tetapi ini mesti tumbuh lalang, betul? Ha, artinya kalau dibiarkan hati manusia ni, dia cenderung kepada apa? Dia cenderung kepada kejahatan kalau tak dijaga. Ya, kebaikan ni payah. Sebab tu orang kata membina mengambil masa, meruntuh sekelip mata, betul? Nak bina kebaikan ni memang payah, kena mujahadah. Ya, kena melalui kepahitan. Ya subhanallah, untuk bercakap tentang ketenangan pada malam ini ya. Kalau saya tengok diri saya sendiri, saya memang malu. Orang yang paling layak untuk bercakap tentang ketenangan ialah orang yang tenang, betul? Ya, tapi saya pun dalam proses mujahadah. Mujahadah ni melawan hawa nafsu. Kadang tenang, kadang tidak, kadang tenang, kadang tidak, ya, dan sebagainya. Ini perjuangan kita bersama. Sebab itu mudah-mudahan ada orang, seorang ke dua orang yang mendapat ketenangan di sini, insya-Allah dia akan menjadi sebab untuk kita sama-sama dapat barakah. Saya teringat kata Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kata apa Dr. Said Ramadan Al-Buti, Al-Syahid ya. Dia kata kadang-kadang diberi kelancaran dan kepetahan kepada seorang dai. Seorang ulama diberi kepetahan dan kelancaran waktu dia bercakap, bukan kerana dia, tetapi kerana ada orang yang ikhlas di dalam majlisnya untuk mendapat hidayah. Kerana orang yang ikhlas nak dapat hidayah, itulah Allah bagi kelancaran kepada orang yang menyampaikan supaya dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita. Baik guru saya ada cakap, manusia ni macam otak kelekatu. Tak tahulah generasi Y yang ada kat sini dia kenal ke kelekatu tak tahulah ya, dan sebagainya ya. Kelekatu ni ya, satu serangga yang sangat obses dengan cahaya. Ya, kalau di kampung-kampung kalau ada lampu gaslin tu ya, kelekatu dia akan pergi dekat situ. Dia pergi kat lampu tu, dia hentak kepala dia, kemudian jatuh mati. Kelekatu yang kedua, ketiga, keempat di situ. Ya. Tak pernahlah kelekatu yang kedua, bila kelekatu yang pertama pergi, pop, kepala hentak, lepas tu jatuh, dia buat U-turn. Dia tak mau pergi. Kelekatu tiga tak, dia akan pergi jalan yang sama. Subhanallah, manusia kebanyakannya seperti otak kelekatu. Allah dah paparkan dalam Quran, Allah dah paparkan sejarah Qarun, Fir'aun, dan Allah dah paparkan bukti-bukti nyata yang berlaku dalam kehidupan kesehari-hari kita. Macam mana ma'isyatan dangka. Ma'isyatan dangka ni kesempitan hidup akibat berpaling daripada agama Allah. Tetapi masih lagi majoriti manusia macam otak kelekatu, pergi juga track yang sama. Pergi juga ya, untuk pergi ke tujuan yang sama. Akhirnya, apa dia? Kita akan dapat impak yang sama. Contoh, mungkin sekarang bila saya tanya tuan-tuan, masuk saya, yang mana penting, ketenangan ke kesenangan? Kita boleh jawab semua apa? Kesenangan, betul. Tapi action speak louder than words, betul. Ya? Kita punya lisanul hal lebih fasih daripada lisanul maqal, artinya tindakan kita. Cuba tengok ya. Di rumah saya, duduknya di apa? Saujana utama. Saujana utama ni kalau dia nak keluar hari-hari bekerja, dia kena keluar cepat. Sama ada sebelum subuh ataupun sebaik imam memberi salam yang kedua. Ha, cepat-cepat jalan. Ha. Kalau tidak, bukan di jalan luar sangkut, di dalam taman lagi sudah apa? Sudah jam. Jadi, apa yang berlaku? Ini rutin biasa. Setiap hari weekdays, itu minggu kerja, akan berlakulah jam setiap hari. Dah jadi rutin, bukan luar biasa. Tetapi pada hari Sabtu dan Ahad, jalan lengang. Tak ada jam. Termasuk yang lengang, surau dan masjid. Lengang juga. Eh? Jadi artinya yang sanggup bersusah-susah bangun ni kenapa? Kerana nak cari kerja. Nak pergi kerja memang cari rezeki. Eh? Tetapi kenapa surau dan masjid? Kerana surau dan masjid ialah klinik ketenangan. Betul? Di sana ada orang baca Quran. Di sana ada orang yang zikir. Di sana ada yang solat dan sebagainya. Tetapi itulah klinik kerohanian kita. Tetapi yang banyak kitanya, bila hari kerja, semua. Kenapa? Kerana kita tahu impaknya kalau tak kerja, tak boleh bayar sewa rumah.
Tak boleh bayar kereta, tak boleh biaya anak pelajaran. Kita tahu impaknya di dunia. Tetapi kita tak tahu kalau tak tenang ni, apa dia? Sebab tu orang beriman ialah yu'minuna bil ghaib. Dia beriman pada hari akhirat. Dia nampak apa impak dia kalau dia buat, apa kesan dia di akhirat nanti. Macam mana keadaan aku di dalam kubur? Bagaimana aku nanti di padang mahsyar? Bagaimana nasib aku di hari akhirat nanti? Syurga ke atau neraka dan sebagainya? Mati boleh datang tiba-tiba. Ya? Orang yang beriman saja yang percaya pada ghaib. Betul? Tak nampak. Hari ini kalau orang tak solat, tak sakit perut pun. Steady je. Betul? Ha, kalau kita mengumpat pun, tak ada tiba-tiba keluar darah daripada mulut kita. Tak ada. Tetapi orang yang percaya kepada hari akhirat saja. Tetapi yang kebanyakan kita, sense of the end ini, keyakinan pada hari akhirat ni mungkin tak ada, mungkin hanya longgar saja. Dulu harga minyak ditetapkan pada hari Rabu, betul? Dulu, hari Rabu. Apa yang terjadi pada hari Rabu malam? Semua kereta, bawa-bawa ini. Kebapa rumus kata harga minyak akan naik 3 sen, 2 sen. Subhanallah, itu sanggup kita. Tetapi kata hari Jumaat untuk datang masjid awal, datang awal dapat unta, dapat awal tak kat lembu, dapat ini, dapat kambing, dapat telur, lepas saja imam naik ke mimbar tak dapat apa-apa, ramai orang datang tak dapat apa-apa. Subhanallah. Kenapa? Yu'minuna bil ghaib. Ini saja. Orang yang percaya kepada ghaib saja. Sebab itu dikatakan iman. Subhanallah, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita tengok mengapa hati tidak tenang. Dua sebab utama. Sebab yang pertama ialah kita sudah tersasar daripada tujuan hidup. Kita sudah tersasar daripada tujuan hidup. Reason for our existence. Kenapa Allah ciptakan kita? Allah ciptakan kita tiap sia-sia, tidak orang kata tidak saja-saja, tidak. Tetapi Allah cipta kita by purpose. Ada reason for our existence. Kenapa kita hadir di atas muka bumi ini? Tahu tak? Kita. Kalau kita tak refer Quran, kita takkan tahu. Yeah? Sebab tu ada lirik lagu, tidak ku pinta lahir ke dunia. Betul? Taklah. Kita tak isi borang pun datang ke dunia ini. Tak. Yeah? Kalau kita tak tanya pencipta, kita tak tahu untuk apa kita datang. Allah jawab dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Satu lagi Allah jawab dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dua reason for our existence. Yang pertama, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, untuk jadi hamba Allah. Itu pertama. Untuk jadi hamba Allah yang soleh. Yang kedua, Al-Baqarah 30. Ya, wa'izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan kita untuk menjadi khalifah. Kalau hamba Allah yang soleh. Khalifah adalah khalifah yang musleh. Kalau hamba Allah yang soleh, jadi baik. Tetapi khalifah yang muslim memberi kebaikan kepada manusia lain. Ini. Jadi, dengan mudah bahasanya, hidup kita di dunia, nak jadi hamba Allah, nak jadi khalifah. Nak jadi baik dan memberi kebaikan kepada manusia lain. Ini mindset kita. Ini mindset orang Islam. Di mana saja kita nak bawa, kita nak jadi baik dan memberi kebaikan. Daripada sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Contoh mindset khalifah. Kita turun, kita tengok. Ada apa ni, sampah ya, berserak, ambil, letak tu sampah. Mindset khalifah. Untuk apa? Untuk beri kebaikan pada orang. Tengok, ada perkara-perkara yang ada benda-benda yang kita nampak slipper misal kata tercampak, kita letakkan balik tempatnya. Itu mindset khalifah, itu kecil ya. Kalau kita di jalan, kita memberi laluan kepada orang yang misal kata yang tersalah dan sebagainya, itu mindset khalifah ya? Artinya nak memberi kebaikan sentiasa kepada orang lain. Baik. Saya nak ingatkan, kenapa semua ini berkaitan dengan ketenangan? Buat contoh, di tangan saya ini pen. Selalu saya buat contoh mudah. Ya, analogi mudah. Pen ini dicipta, dibuat adalah untuk menulis. Selagi saya gunakan pen ini untuk menulis, pen ini dalam keadaan baik, betul? Tetapi sekiranya pen ini saya gunakan untuk hammer, petuk, cucuk, buang ataupun lontar ke dinding, apa akan jadi pada pen ini? Pen ini akan rosak. Kenapa dia rosak? Kerana dia digunakan bukan dengan tujuan dia diciptakan. Very simple. Betul? Itu jawapan dia. Dia digunakan bukan dengan tujuan dia diciptakan. Misal kata, setiap benda cipta ada purpose.
Ya, kasut letaknya di kaki, kopiah letaknya di kepala, baju untuk kita pakai. Semua ada tujuan, betul. Tetapi kalau kita salah gunakan, mulalah menjadi kerosakan. Ha, ini penting. Sebab itu, apabila manusia tak jadi hamba Allah, apabila manusia tak jadi khalifah, dia bukan memudaratkan Allah. Allah Maha Kuasa. Yang memudaratkan ialah manusia itu sendiri. Dia tidak akan tenang. Dia tidak akan bahagia, dia tidak akan berjaya. Ya, ada tiga perkara ya. Tenang, bahagia, berjaya. Tiga. Tadi tiga juga. Apa tadi? Seronok, senang, senang dan juga tenang. Betul. Sekarang hubungan naik lagi. Tenang, satu. Yang kedua, bahagia. Yang ketiga, berjaya. Dia begini. Bila tenang, insyaAllah kita bahagia. Bila bahagia, baru kita berjaya. Apa itu berjaya? Dua je dalam Quran. Apa itu berjaya dalam Quran? Dua je. Iaitu masuk syurga, terhindar daripada neraka. Itulah yang dikatakan berjaya sebenarnya. Itu je. Subhanallah. Jadi bila tersasar tujuan hidup, hati tidak akan dapat ketenangan. Ya? Sebab itu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, apa itu dosa? Apa itu dosa? Rasulullah jawab, dosa itu suatu yang meresahkan hati kamu. Dosa itu suatu yang meresahkan hati kamu. Kamu tak suka orang yang nampak ketika kamu melakukan dosa. Betul. Sebab itu, apabila kita melakukan dosa, dengar ya, hakikatnya kita bukan melawan Allah saja, tetapi kita melawan fitrah kejadian kita sendiri. Sebab itu, siapa yang menentang Allah, dia tidak akan bahagia. Sebab dia menentang dirinya sendiri. Betul. Ada guilty conscious. Ada rasa bersalah. Sebab itu bila kita melakukan dosa, ini penting supaya kita nampak. Ya? Bila kita melakukan dosa, ya? Pertama, hati kita peringkat rasa menyesal. Bila kita buat dosa, ada resah. Bila ada resah, kita menyesal. Bila menyesal, kita taubat. Dosa tu tak lama-lama dalam hati kita. Betul? Sengaja ya? Bila kita melakukan dosa, kita resah. Bila resah, kita menyesal. Bila menyesal, raja'na ilallah. Sebab tu dia katakan, raja'na ilallah. Taubat itu ialah kembali kepada Allah. Betul? Tetapi sekiranya dosa yang sama kita buat juga, walaupun resah kita lawan, walaupun bisa kita lawan, akhirnya sampai ke satu peringkat lagi, Allah bisa tegal, biasa. Biasa dah dengan dosa. Itu biasa dah dengan dosa. Mula-mula, rasa. Saya ada pengalaman berjumpa dengan sahabat orang-orang ramai ya. Kadang-kadang orang kata kita ni ustaz tapi kadang-kadang kita ni sama saja. Ustaz dia kata nak lakukan rasuah ni kali pertama je takut ustaz. Ada pula buat confession nak lakukan zina ni kali pertama je takut. Kedua, ketiga dah biasa dah. Ini peringkat ya. Jadi kalau kita melakukan dosa ada menyesal, alhamdulillah itu menunjukkan hati kita masih hidup. Spring tu masih hidup lagi. Tekan dia ada spring tu masih hidup. Hati kita masih hidup. Tapi kalau kita berterusan melakukan dosa, dia biasa dah. Kemudian dosa yang sama kita buat lagi. Kita rasa yang ketiga. Yang ketiga ni dah sampai sakit hati. Ibnu Athaillah kata apa? Manis dengan dosa. Itu tanda hati kita sudah mati. Sudah sakit. Dan qalbun marid dan qalbun mayit. Qalbun marid ni hati yang sakit, qalbun mayit ni hati yang mati. Betul? Jadi inilah. Jadi tujuan hidup kita yang saya kata tadi ialah hamba Allah dan khalifah. Ya, ini yang dikatakan peringkat-peringkat kita berdosa. Pertama, kita rasa bersalah. Bagus. Bila rasa bersalah, kita nak menyesal, bila menyesal, kita taubat. Sebab tu tiga syarat taubat kita dengan Allah. Pertama, apa dia? Berhenti. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, azam untuk tidak melakukan. Jadi bila ada rasa bersalah, dia menghantar kepada rasa menyesal. Boleh faham maksud saya? Itu hati hidup. Rasa biasa, ini bahaya dah. Qalbun marid. Dah sakit dah. Dia dah sakit dah. Tapi belum sakit tenat lagi. Buat yang sama, dia rasa nikmat. Dia rasa nikmat. Ketagih dengan dosa. Addicted. Cari peluang untuk buat dosa dan sebagainya. Dan yang keempat, dia jadi pembela, promosi dan pengajak orang berdosa. Bukan dia saja dia nak berdosa, jom orang lain sekali. Dia ajak orang dia sebagainya. Dia mempertahankan sistem dosa, sistem riba dan sebagainya. Sistem-sistem kemungkaran, contoh ya. Hiburan-hiburan yang melalaikan,
kemudian dia promosi perkara-perkara yang mungkar dalam masyarakat. Ha, ini boleh faham ya? Baik, saudara-saudari yang dikasihkan, jadi kita kena kembali kepada asas saya nak kata ya. Baik, sekarang punca tidak tenang yang kedua. Tadi saya akan berhenti pukul 9 ya. Boleh. Pukul 9 ya. Ada dua sebab. Pertama tadi, kenapa hati tidak tenang? Pertama, siapa yang mencatat tulisnya? Iaitu tersasar daripada tujuan hidup. Contohnya pen tadi. Dan saya dah pakai ada peringkat-peringkat hati tadi. Itu. Yang kedua, hati tidak tenang bila dia tidak dapat makanannya apabila lapar, dia tak dapat ubatnya bila dia sakit. Sekali lagi saya ulang. Hati tidak tenang bila dia tidak dapat makanannya apabila dia lapar. Yang kedua, dia tidak dapat penawarnya, ubatnya apabila dia sakit. Justru kita bertanya, apa dia makanan bagi hati? Apa dia penawar bagi hati? Yeah? Baik. Manusia ni ada dua komponen. Yeah? Hardware dia, jasad. Jasad daripada tanah. Betul? Min turab. Yang kedua, software dia. Software dia, roh. Roh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah. Baik. Jadi manusia ni ada satu elemen yang sangat rendah, iaitu tanah. Sangat rendah. Yeah? Tanah ni bila dia min turab ni, mimma imahin, daripada air yang hina dan sebagainya. Artinya kalau tanah ni bukan magnesium, bukan kuprum dan sebagainya, tetapi tanah yang di permukaan. Boleh faham maksudnya? Min turab ni tanah yang di permukaan. Tanah tempat jatuh najis, tanah tempat pijak-pijak kaki haiwan dan manusia. Artinya daripada yang hina. Tetapi kita ada unsur yang paling tinggi. Sebab tu manusia ni bila baik, dia lebih tinggi ya daripada malaikat. Tapi bila dia rendah daripada haiwan. Jadi hakikat manusia ialah bukan jasad dia. Hakikat manusia ialah roh dia. Sekali lagi saya ulang ya. Hakikat manusia ialah software dia, bukan hardware dia. Jadi rupa-rupanya roh kita ni ya, kita akan bincang soal hati. Ya, soal hati. Sikit kita nak kenal hati. Tetapi ini bukan pengajian tasawuf. Ini hanya apa ni input-input kesedaran. Selepas ini saya harap akan datang guru-guru yang mengajar betul kita tentang soal hati ini. Pembahagian hati macam mana, apa yang dikata kalbu, apa yang dikata sudur, apa yang dikata fuad, dia beza tu dan sebagainya. Kerana Al-Quran walaupun terjemahannya kadang-kadang sama, kalbu juga hati, sudur juga boleh hati, fuad juga hati. Tetapi dalam Quran istilah berbeza mempunyai makna yang berbeza. Boleh faham ya? Itu bukan kapasiti saya nak mengajar. Kapasiti saya hanya untuk sama-sama ada kesedaran yang kita kena belajar. Banyak yang kita tak tahu. Subhanallah ya. Baik. Pertama, bila dikata qalbu, ini peringkat hati yang paling asas. Qalbu ini mendapat nama daripada sifat. Sifat qalbu ni sifat dia bolak-balik. Bolak-balik, tidak konsisten. Ya? Yeah? Kejap begini, kejap begitu, kejap ke sana, kejap ke sini, kejap di atas, kejap di bawah. Dia tidak konsisten. Ya? Yeah? Macam molekul yang nak tukar daripada cair kepada gas. Dia begitu. Dia bergerak laju begitu ya. Dia tidak konsisten. Itu satu. Kenapa dia tidak konsisten? Kenapa dia berbolak-balik? Ya? Kerana dia berlaku dua perkara dalam hati. Satu berlaku pertempuran, satu lagi berlaku perebutan. Ha. Walaupun duduk kita macam ni tenang dalam surau macam ni, surau Ar-Raudah, ya? Saya pun bercakap nampak tenang saja, tapi dalam hati saya ni bergolak. Tuan-tuan pun bergolak sebab hati kita tak pernah tak diuji. Ya, kenapa? Pertama, hati menjadi medan pertempuran antara akal dan nafsu. Akal dia membawa kebaikan. Nafsu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Inna nafsa la amaratum bisu. Jadi akal bawa kepada kebaikan, ditarik oleh nafsu untuk bawa kejahatan, bertempur dua tu. Sebab tu kadang-kadang kita nampak diri kita macam split personality. Boleh faham? Split personality. Kadang-kadang kita nak buat baik, tiba-tiba ada datang hasutan, bawa macam ni, dia kata bawa macam ni, bawa macam ni. Pertempuran tu tidak pernah berhenti. Tidak ada ceasefire. Berterusan. Yang kedua, dia menjadi rebutan antara malaikat dan juga syaitan.
Ini yang dikatakan waswasil hanas. Waswasil hanas ni ditiup sendiri syaitan ni. Ditiup-tiup dalam diri kita ke apa? Kepada kejahatan. Malaikat bagi ilham kebaikan, syaitan bagi waswas kejahatan. Boleh faham? Sentiasa berlaku ni. Walaupun kita duduk dalam masjid, walaupun kita di hadapan Kaabah sekalipun, sentiasa berlaku. Sebab tu kalau kita tengok, rasuah pun berlaku depan Kaabah, betul? Betul? Nak cium macam rasuah? Ha, bagi, berapa rial? Tu depan Kaabah dan sebagainya. Jadi sebab, ya, syaitan sentiasa ada dalam ini. Jadi pertempuran tu berlaku. Sebab itu dalam surah Asy-Syam, ya, ya, dia kata, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Diilhamkan, diberi ilham kejahatan kepada kepada hati itu dan diberi ilham kebaikan kepada hati, ketakwaan pada hati. Dan beruntunglah orang yang membersihkannya dan rugilah bagi orang yang mengotorinya. Ini perjuangan kita hari-hari adalah perjuangan untuk membersihkan hati kita. Mulai sekarang ni jadikan ini agenda utama. Sebab kita dah 60 dah ada. Saya dah hampir 60. Dah 60. Tuan-tuan ada yang... Tapi orang kata jangan pula yang muda-muda. Confirm. Lama lagi tak. Mati tak tunggu usia. Mati tak tunggu sakit. Yeah? Dan sebagainya. Yeah? Mati boleh berlaku bila-bila. Sebab itu kita kena bersedia bila-bila. Kalau mati hari ini, bawa tak hati yang tadi tu. Yeah? Ini yang dikatakan soal hati. Baik. Bila hati ini diuji, subhanallah, saya nak jelaskan. Hati ini tidak konsisten, dahlah macam ni, perebutan syaitan hawa nafsu, perebutan akal dengan apa malaikat dengan syaitan, dia tidak konsisten. Datang pula ujian, ujian pun datang. Hidup ni uji betul. Ya? Nama ujian kalau dalam bahasa Inggeris problem. Life is to solve problem, orang kata. Hidup adalah untuk menyelesaikan masalah. Tapi dalam Islam ditukar masalah tu jadi imtihan, ujian. Kalau dalam surah Al-Mulk dikatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya? Dalam hidup ni Islam menamakan ujian. Tapi orang lain kata namakan ini masalah. Dia berbeza walaupun benda yang sama. Kalau kita kata dalam hati kita hari ni aku ada masalah, down. Kalau kita kata hari ni kita ada ujian, up sikit, betul tak? Ya? Jadi Islam, ya, sangat pentingkan, ya, supaya kita positif. Baik. Hati kita tidak konsisten. Kenapa hari ini kita tak tenang? Saya tanya tuan-tuan. Saya tanya diri saya. Kalau ditanyakan semua kita, what is your problem? Masing-masing ambil kertas tulis, kita akan dapat masalahnya macam ni, ya. Kita ada kesusahan, kita ada kesedihan, kita ada kesakitan, kita ada kekurangan, kita ada perpisahan, kita ada kematian. Semua ini dirasakan kesusahan. Betul? Semua orang rasa, kenapa susah? Tak ada duit. Kenapa susah? Sakit. Kenapa susah? Berpisah. Kenapa susah? Ini itu. Betul? Kalau saya tanya, sama jawapan. Tetapi sebenarnya, hakikat sebenar, saya nak beritahu, perkara-perkara itu bukan penghilang ketenangan. Bukan penghilang ketenangan. Kita sangka saja kita. Supaya ingat sampai bila-bila, tengok ya, saya bagi contoh, tangan saya. Tangan saya ni katalah tak ada luka. Saya ambil limau nipis, saya perah. Keluar air limau nipis, jatuh ke tangan saya ni. Pedih kah? Tak pedih. Sebab tangan saya dalam keadaan sihat. Satu ketika yang lain, katalah tangan saya ni luka. Calar. Luka, pedih. Kemudian saya ambil limau, saya perah. Waktu tu sakit atau tidak sakit? Sakit. Pertama tadi, tak sakit. Kita perah yang kedua, sakit. Okey, saya nak tanya. Yang menyebabkan sakit, air limau ke luka di tangan? Eh? Luka, betul tak? Ya. Yeah. Begitu juga hati. Yang dikatakan hati yang sihat, hati yang tidak calar tadi. Hati yang dapat makanannya, kalau dia lapar, hati yang dapat penawarnya bila sakit. Perah air limau. Air limau tu ujian hidup. Orang kata, orang nista, dikecewakan, ya, tidak disayangi, tidak dihargai, perpisahan dan sebagainya, tak ada apa-apa. Tetapi sekiranya hati kita lapar, hati kita sakit, dia macam luka yang tercalar, datang sikit aja perpisahan, dah sakit. Datang sikit je tak ada duit, dah sakit. Datang sikit je penyakit, dah sakit.
Sebab itu yang menyebabkan hati tidak tenang bukan soal ujian hidup, tetapi keadaan hati itu sendiri. Boleh faham maksud saya? Jadi sebab itu yang kita nak tekankan, what happened in you is more important than what happened to you. Boleh faham ya? Apa yang berlaku dalam hati kita sebenarnya lebih penting daripada apa yang berlaku di luar diri kita. Luar diri kita ni kita tak dapat kawal. Kita tak dapat kawal. Kalau Stephen Covey dalam Seven Habits dia kata, ini apa? Center of influence ni dalam. Center of concern. Apa yang berlaku di luar. Traffic jam. Hari-hari kita lalui traffic jam. Ada orang yang tenang lalui traffic jam. Dia buka ceramah, dia buat ini, dia buat ini, dia tukar, betul? Ada orang yang menyumpah-nyumpah sepanjang traffic jam. Di luar pun jam, dalam pun jam. Yeah. Sebab apa? Bukan soal apa yang berlaku, tetapi bagaimana hati kita menghadapinya. Boleh faham maksudnya? Kita tak boleh kontrol yang kita tak boleh kawal, tetapi yang kita boleh kontrol hati kita. Dengan syarat, hati kita dapat makanannya, hati kita dapat ubatnya kalau dia sakit. Ini penting. Ini penting soal hati. Ini penting untuk kita kebahagiaan kita. Contoh, sebab kita tengok ya. Subhanallah, hati boleh lapar, hati sakit. Apa dia makanan dia? Tok Imam tadi, Alhamdulillah, Tuan Haji Mawardi dah jawab. Ar-Ra'du ayat 28. Ini jawapan Allah bagi. Ketika manusia terkapa-kapa dan teraba-raba cari, apa sebenarnya yang terjadi pada diri aku? Kenapa orang ni, ujian banyak ni dia boleh tenang? Para sahabat, mereka miskin. Para sahabat, ada di kalangan suami mereka yang mati syahid. Tapi sahabiah tenang. Sahabat, ada yang dilandakan penyakit. Ada seorang sahabat bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, aku demam. Rasulullah kata, kamu nak demam ke? Kamu nak baik di dunia ke dan baik akhirat? Dia kata, saya nak baik di akhirat. Ya? Kalau gitu, demam ni sentiasa. Rasulullah, bagi saya demam tak apa. Asalkan dengan demam saya boleh ingat Allah. Itu saja. Kita susah. Betul? Ya? Kenapa? Ujian yang sama. Kadang-kadang lebih berat. Tetapi orang ni mampu menanggung. Ujian yang lebih kecil, orang ni tak mampu menanggung. Betul? Ketika umat di Syria berlaku sekarang, dalam kesejukan betul. Mereka tak makan dan sebagainya. Susah tak? Susah. Saya nak cerita. Ada kawan baik saya datang. Ya? Ya? Dah lama tak jumpa. Ni Ustaz Zakaria ni memang sahabat baik saya lah. Ya? Ada seorang sahabat lain, yang sahabat lain. Dia datang satu hari. Kata ada masalah besar. Kata apa dia masalah? Saya pun ingat masalah apalah. Macam inilah masalah saya ni. Saya dah suami isteri dah lama dah kami kahwin. Cuma masalahnya ialah kalau saya pilih restoran lain nak makan, dia mesti pilih restoran yang lain. Bagi dia besar sangat tu. Ya? Yeah? Makan di mana tu? Kadang-kadang orang boleh hadapi makan kedai hari ni. Tahu? Makan kedai. Kalau orang Palestin, orang Syria, hidup kedai. Hidup kedai aku ni sampai petang ke hidup aku ni? Sebab dihujani oleh bom. Betul? Tapi kenapa mereka tenang? Ya ni pasal restoran. Kenapa? Tanyakan pada hati kita. Ini soal hati. Ya? Allah jawab dalam surah Ar-Ra'du. Yang kita terkapa-kapa, teraba-raba ni, Allah jawab soalannya ialah, ya? Bisa ya? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ini jawapan Allah. Allah kata allazina amanu, orang-orang yang beriman itu, ya? Yeah? Ya? Yeah? Tenang hatinya dengan mengerti Allah. Ya? Yeah? Ala kata Allah bagi tahu, ketahuilah. Orang yang cari-cari tadi dengan faktor saintifiknya cari, dalam kajian-kajian psikologi cari apa itu lah. Allah kata ketahuilah manusia, dengan mengerti Allah hati kamu akan jadi tenang. Jadi dua keyword dalam Ar-Ra'du ayat 28, dua keyword dia. Keyword yang pertama ialah iman. Wahai orang yang beriman, ketahuilah dengan mengerti Allah akan tenang. Yang kedua zikrullah. Iman, zikrullah. Barulah kita tahu bahawa iman itu adalah makanan bagi hati, zikrullah itu adalah penawar kalau hati itu sakit. Boleh faham maksud saya? Iman dulu. Sebab itu ada orang kata, menegaskan, bukan orang kata ya, ulama-ulama menegaskan, hanya orang beriman saja
apabila dia ingat Allah, dia tenang. Tapi kalau orang tu tak kuat iman tauhidnya kepada Allah, walaupun dia berzikir, tetapi dia tidak akan tenang. Boleh faham maksud saya? Contoh, saya buat contoh. Ya, untuk kaum ibu, cerita, saya pendekkan cerita, Siti Fatimah binti Rasulullah, anak Rasulullah, pergi mengadu kepada Rasulullah tentang susahnya mengurus, payahnya mengurus rumah tangga. Sebab miskin, betul. Dipendekkan cerita, Rasulullah tidak memberi pembantu rumah. Tak bagi hamba saja. Sebaliknya Rasulullah bagi zikir Siti Fatimah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Betul, zikir Siti Fatimah. Esoknya Siti Fatimah datang, tak perlu lagi dia pembantu rumah, hati dah kuat. Baik, kita sekarang ni kalau ada masalah, suami kita letih lah. Sebab subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa? Kalimah sama, tetapi kenapa impak ni berbeza? Ya, iman. Orang yang beriman saja, betul-betul kuat pergantungannya Allah, betul-betul yakin pada hari akhirat, dunia ini tempat, hanya tempat sementara, akhirat tu. Akhirnya, oleh kerana beratnya penderitaan di akhirat, terasa ringan penderitaan di dunia. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Sekali lagi, saya tegaskan ya. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Nikmat akhirat yang luas, yang tinggi, yang menyebabkan kita boleh berkorban nikmat kesenangan sikit di dunia. Apalah kita nak bangun tidur sikit untuk solat berjemaah dibandingkan dengan nikmat akhirat. Betul? Dina. Apa salah sakitnya panas sikit dibandingkan dengan panas api neraka? Bila ada iman, zikir baru tenang. Kalau ada iman, zikir saja, ritual saja. Tadi tapi tidak membangun spiritual. Boleh faham eh? Ritual kita tidak membina spiritual. Dan spiritual kita tidak ada impak kepada sosial kita. Tiga. Ritual, spiritual, sosial. Orang yang betul-betul ingat kepada Allah, beriman kepada Allah, membina spiritual dia. Yakin dia kepada Allah, yakin dia pada hari akhirat, ada integriti, ada nilai-nilai mahmudah. Betul? Daripada nilai-nilai spiritual ni, ada impak sosial dia. Dia lebih baik pada manusia, dia memberi sedekah kepada anak yatim, dia memberi sedekah kepada orang miskin. Dia mesti ada impak gitu. Tak ada orang yang kuat hubungan dengan Allah, renggang dengan manusia. Rajin solat tapi tega mengumpat. Betul? Ya. Yeah. Rajin datang ke masjid, terkedekut dengan harta. Tak. Dia mesti ada impak antara nilai-nilai ritual, spiritual dan sosial. Tiga. Baik. Sebab itu saya buat analogi begini. Senangnya ya. Kita simpan duit di bank. Simpan duit di bank. Kemudian kita diberi kad ATM. Kad ATM ni ada password dia, betul? Kita masuk, kita tekan password kita, duit keluar. Betul? Kalau duit tak ada, password betul pun tak ada, keluar. Baki tidak mencukupi. Betul? Ha, tekan-tekan, baki tidak mencukupi. Okey, duit ada. Tapi kita tengah sesak. Tengok-tengok ATM, kad ATM kita tertinggal. Susah tak? Susah. Bank tutup malam. Macam mana? Analoginya macam itulah. Duit kita dalam bank tu umpama iman dalam hati kita. Kad ATM yang ada password ni ana zikir. Subhanallah password dia, alhamdulillah password dia, Allahu Akbar password dia, betul. La haula wala quwata illa billah, itu password dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu password dia. Alhamdulillah itu password. Zikrullah. Bila ada zikrullah baru hati kita akan menjadi tenang. Bila kita dengan Allah, dan Allah ni kena manja. Kena manja. Selalu sebut. Saya teringat apa kata Ustazah Nur Hafizah Musa. Kita dengan Allah ni macam kita dengan mak kita waktu kecil-kecil. Tengok. Orang ejek sikit, wek muka. Mak panggil. Ha. Lepas tu orang cubit kita, mak. Asyik mak panggil mak je. Betul? Waktu kita kecil. Sebab pergantungan kita tak ada kecuali mak kita. Begitulah kita ketika kita dah jadi macam ni. Kita dengan mak kita ni. Ya, kita dengan Allah, contohnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena manja begitu. Sebut selalu. Apa susah je Allah, apa sejuk alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat ujian innalillah, ya. Tak kuasa kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Datang keadaan ini ada saja zikrullah. Sebab itu dalam Quran kata zikrullah ni zikrullah mesti kathira. Kathira artinya banyak. Bukra taw wa asila. Pagi dan petang itu juga menunjukkan kena banyak. Banyak-banyak zikir. Ya? Bila banyak zikir, ya, kita dengan Allah tu sentiasa ada ikatan. Talian hayat kita sentiasa bersambung, betul?
Keimanan kita akan bertambah dengan zikrullah. Iman juga akan menambahkan kita zikrullah. Hubungan kesalingan ini sentiasa ada. Iman dan zikir. Iman dan zikir. Satu lagi, iman, zikir, fikir. Tiga. Subhanallah, saya rasa kita dah dapat dah. Selama ni kenapa kita tak tenang? Kerana kita tidak mencari kepada sumbernya. Kerana kita tak refer kepada rujukannya. Marilah selepas ini kita tergiur dekatkan kepada tiga hati kita ya. Yang paling penting sebagai pengakhiran saya kata ya, iman itu kita kena belajarlah. Tadabbur ayat Quran dan sebagainya, banyak membaca Al-Quran. Jarak antara kita dengan ketenangan ialah jarak kita dengan Al-Quran. Sekali lagi saya tegaskan, jarak antara kita dengan Al-Quran ialah jarak kita dengan ketenangan. Kalau kita kata hari ini kenapa tak tenang, hari ini kita tenang, tanya, macam mana hari ini kita dengan Al-Quran? Betul? Yang kedua, kita dengan solat. Itu zikir yang paling hebat. Dalam surah Al-Furqan, Allah tegaskan, wa aqimus shalah li zikri, dan dirikanlah solat sebagai ingatku. Yang subhanallah, alhamdulillah tu sekunder. Yang primer ialah solat. Sebab solat adalah silah. Silah apa dia? Silaturrahim. Silah adalah hubungan. Bila seorang tu solat, dia berhubung dengan Allah. Dia lemah, berhubung dengan Allah yang maha kuat, dia kuat. Dia miskin, berhubung dengan Allah Al-Ghani, dia maha kaya, dia akan kaya. Bila kita berhubung dengan Allah, bila kita sebut selalu kebesaran Allah, kebesaran dunia akan keluar, kebesaran Allah yang akan masuk dalam hati kita. Bila kebesaran Allah masuk ke dalam kita, yang lain jadi kecil dah. Sebab itu kita akan datang. Come what may. Datang apa saja, all is well. Betul? All is well. Sebab itu tadi Tuan Haji juga cakap, ya, hati-hati wali Allah ni orang yang dekat. Inna ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya hati awliya Allah tu, mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada duka cita. Yang menyebabkan tidak tenang dalam hidup ni ialah rasa takut. Rasa takut macam mana akan datang, dikasihi ke, dicintai ke, tidak dihargai ke, macam mana lepas pencen nanti. Ya, cukup tak rezeki, umur dia 25 tahun dah fikir tentang pencen. Ya, begitulah ya. Macam ni dia risau, ya, bimbang-bimbang yang tak ada rasa. Syaitan datang, maksud. Ya, yang kedua, rasa apa? La khaufun alaihim wa lahum ya zanun. Ya, rasa apa? Ya, rasa apa? Duka cita. Duka cita, nestapa. Ini menyebabkan anxiety selalu ya. Rasa duka cita, rasa ini. Sedangkan kalau kita tengok orang lain lebih hebat lagi menderita. Sebab tu selalu disebutkan. Kadang-kadang kita lihat orang tu lebih tenang bukan kerana ujian dia berat, tetapi bukan kerana ujian dia ringan, tetapi dia lebih pandai menyembunyikan dia punya kesedihan. Sebab apa? Dia ceritakan semua dengan Allah. Wasjud waqtarib. Ya, sebab tu dalam solat ada sujud. Wasjud, mendekatlah, dan sujudlah dan mendekatlah. Masa kita sujud, ya, kita ceritakan semua kepada Allah yang besar. Ya, ya, waktu itu kita kata, ya, Allah lebih besar daripada masalahku. Ya Allah, aku ada masalah yang besar. Sekarang anak aku, kata-kata, anak aku ada masalah, ya Allah. Suami aku ada masalah, isteri aku ada masalah, kehidupan aku semua bermasalah. Tapi aku yakin engkau lebih besar daripada masalahku. Engkau boleh yang menyelesaikan perkena aku. Ya Allah, aku hambamu yang hina. Cakap begitu, mengadu pada Allah. Sebab tu bila kita solat sunat, waktu sujud tu banyak berdoa pada Allah. Ya, waktu itu, waktu yang paling dekat kita dengan Allah. Paling hina kita dengan Allah, waktu itulah kita dengan Allah, dan waktu itulah pertolongan Allah itu akan sudah ada dekat. Betul ya? Sekian wallahu alam. Kalau ada kebaikan, sekiranya ada kebaikan tu datang daripada Allah, terimalah ya. Tetapi pasti ada kekurangan dan kesilapan. Buat kali pertama saya datang ke sini, tentulah ya, ada perkataan saya, kata-kata saya, tingkah laku saya, ada adab saya yang tidak bertepatan dengan masyarakat di sini. Saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.